Deskripsi kode masalah teknis OBD2 CTC sinyal input daya tinggi apa artinya P0883 Kode masalah diagnostik DTC ini adalah kode powertrain generik dan berlaku untuk banyak kendaraan OBD2-1996 baru, itu mungkin termasuk tetapi tidak terbatas pada kendaraan dari Hyundai, Allison, Range Rover, BMW, Chevy, Kia, Dodge, Jeep, Dell, meskipun generik, langkah-langkah perbaikan yang tepat dapat bervariasi tergantung pada tahun, membuat model dan konfigurasi powertrain, jika kendaraan Anda telah menyimpan kode P0883, disertai dengan lampu indikator malfungsi, mil, dan atau lampu TCM, modul kontrol transmisi, itu berarti modul kontrol powertrain (PCM) telah mendeteksi kondisi tegangan tinggi pada daya TCM sirkuit input, sementara beberapa modul kontrol transmisi untuk kendaraan yang dilengkapi dengan OBD2 diintegrasikan ke dalam PCM. Sebagian besar merupakan komponen yang berdiri sendiri. Kode terkait TCM disimpan sebagai kode P, kode B, atau bahkan kode U, tergantung pada merek dan model kendaraan. Jika kode P0883 disimpan, ada kemungkinan besar bahwa ada juga kode PCM dan atau TCM lainnya yang disimpan, kode anti penguncian sistem pengereman ABS juga dapat disimpan, sistem kontrol transmisi elektronik pada kendaraan yang dilengkapi dengan OBD2 dikendalikan menggunakan jaringan komputer, disebut modul kontrol, ini melibatkan komunikasi yang konstan antara berbagai modul kontrol melalui jaringan area pengontrol CAN, CAN adalah sistem pengkabelan dan konektor yang kompleks yang digunakan untuk mengirimkan data antara TCM dan PCM, data, termasuk kode yang disimpan, juga dapat dibagikan dengan pengontrol Kontrol lain melalui CAN, input-input dan kecepatan output, RPM, kecepatan kendaraan, dan kecepatan roda semuanya dibagi antara beberapa pengontrol. Data ini tidak hanya digunakan untuk perbandingan dalam sistem kontrol traksi elektronik, tetapi juga sistem pengereman anti-lock dan sistem kontrol stabilitas elektronik. PCM menggunakan sinyal input dari berbagai engine dan sensor transmisi untuk menghitung strategi pemindahan transmisi otomatis, pompa tekanan tinggi, di dalam transmisi, memaksa cairan melalui badan katup dan masuk kerakitan sprak, Selain melumasi dan mendinginkan transmisi, cairan tekanan tinggi memungkinkan kopling terpisah dari sprak untuk sementara waktu sehingga rasio gear dapat berubah dengan lancar. Satu atau lebih solenoid kontrol tekanan elektronik, EPC, membantu mengatur tekanan cairan. Sensor tekanan elektronik, EP, menyediakan PCM dengan data terkait mengenai tekanan fluida di berbagai titik dalam transmisi. Solenoida shift elektronik digunakan untuk mengganggu aliran fluida tekanan tinggi sehingga transmisi menggeser persneling saat diperintahkan. PCM menggunakan Sinyal input tegangan dari sensor kecepatan input transmisi dan sensor kecepatan output transmisi untuk menentukan apakah transmisi bergeser secara efisien, seperti halnya banyak kegagalan transmisi otomatis lainnya. Kode sistem kontrol transmisi dapat disebabkan oleh kegagalan listrik atau mekanik. Jika PCM mendeteksi kerusakan, iluminasi mil harus terjadi, dan kode p0883 akan disimpan. Contoh dari modul kontrol transmisi TCM, berapa parahnya DTC ini? Jika kode ini disimpan, Anda mungkin telah memperhatikan bahwa transmisi Anda bergeser lebih keras dari biasanya. Jika kendaraan Anda telah menunjukkan kode P0883, itu harus didiagnosis sesegera mungkin. Apa saja gejala dari kode tersebut? Gejala kode masalah P0883 dapat meliputi: Kontrol traksi elektronik dinonaktifkan, pola pergeseran transmisi tidak menentu, kegagalan transmisi untuk berpindah, kode terkait lainnya ABS dinonaktifkan. Apa saja penyebab umum dari kode? Penyebab kode ini dapat meliputi, relay buruk atau screen putus, tautan melebur. Kegagalan sensor kecepatan kendaraan sirkuit terbuka atau korsleting di ken kerusakan transmisi mekanis cacat TCM, PCM, atau pemrograman kesalahan apa saja langkah pemecahan masalah P0883. Anda akan memerlukan pemindai diagnostik, Volt Digital ohmmeter, DVOM, dan sumber informasi kendaraan yang andal untuk mendiagnosis kode secara akurat. P0883 osiloskop juga terbukti sangat membantu dalam mendiagnosis berbagai sensor kecepatan. Anda dapat menghemat waktu dengan mencari buletin layanan teknis, TSB, yang mereplikasi kode yang disimpan, kendaraan, tahun, merek, model, dan mesin, dan gejala yang ditampilkan. Informasi ini dapat ditemukan di sumber informasi kendaraan Anda. Jika Anda menemukan TS B yang tepat itu bisa menghasilkan solusi cepat untuk diagnosis Anda setelah Anda menghubungkan pemindai ke port diagnostik kendaraan dan mengambil semua kode yang tersimpan dan membekukan data kerangka yang terkait tulis informasinya jika kode terbukti terputus-putus setelah itu hapus kode dan uji coba kendaraan hingga satu dari dua hal terjadi kode dipulihkan atau PCM memasuki mode kesiapan kode mungkin lebih sulit untuk didiagnosis jika PCM memasuki mode kesiapan pada saat ini karena kode tersebut terputus-putus Kondisi yang menyebabkan P0883 disimpan mungkin perlu memburuk sebelum diagnosis yang akurat dapat dibuat jika kode dipulihkan. Lanjutkan dengan diagnosis, Anda dapat memperoleh tampilan wajah konektor, diagram pinot konektor, diagram locator komponen, diagram pengkabelan, dan diagram alir diagnostik berkaitan dengan kode dan kendaraan yang dimaksud menggunakan sumber informasi kendaraan Anda. Lakukan inspeksi visual terhadap kabel dan konektor terkait, perbaiki atau ganti kabel yang telah terpotong, terbakar, atau rusak. Gunakan DVOM untuk menguji tegangan dan sirkuit pembumian di TCM dan atau PCM. Jika tidak ada tegangan yang terdeteksi, periksa skring sistem, ganti skring yang putus atau rusak sesuai kebutuhan dan uji ulang. Jika tegangan dan RD dideteksi di TCM, uji sirkuit yang sesuai pada konektor PCM. Jika tidak ada tegangan yang terdeteksi di sana, curigai rangkaian terbuka antara komponen yang dimaksud dan PCM. Jika tegangan ditemukan di sana, curigai TCM rusak PCM atau kesalahan pemrograman P0883 biasanya di simpan karena relay kontak yang rusak